Channel. Di video kali ini, Jojo dari Jerman ingin mengucapkan selamat tahun baru tahun 2020. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita semua diberi umur yang panjang. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga rezeki kita semuanya lancar. Kemarin tahun 2019 yang goalnya belum tercapai, harus tetap semangat, jangan pantang menyerah. Aku pun juga begitu ya teman-teman. Di tahun 2019 aku memulai YouTube channel aku, kalau nggak salah bulan akhir bulan Juli ya, akhir bulan Juni. Aku mulai aktif di per-YouTube-an dan alhamdulillah kemarin tanggal 13 sebelum Natal aku udah mencapai target 1000 subscribers. Halo semuanya, terima kasih banyak yang udah support. Terus selang beberapa hari setelah mendapatkan 1000 subscribers, alhamdulillah ya, channelku dimonet teman-temannya. Terima kasih banyak atas supportnya, kepercayaannya. Terima kasih banyak yang udah subscribe, udah nonton selalu channelku. Semoga nanti di tahun 2020 semakin lebih baik lagi. Semoga aku bisa memberikan video-video yang menarik. Semoga aku bikin kontennya lebih baik lagi. Secara kadang itu kita out of mind ya. Kadang kita itu ada kalanya pikiran kita itu blank ya teman-teman, gak tahu mau bikin video apa ya. Dan aku video aku tuh semuanya tentang what I'm doing daily ya, what I'm doing apa. Jadi semua video aku itu bikinnya ya natural, jadi what I'm doing at the moment yaitu yang aku shot, yang aku bikin ya kontennya teman-teman saat ini. Jadi karena aku sambil nyambi kerja, jadi belum bisa fokus duduk manis mikirin konten-konten apa yang aku bisa suguhkan ke teman-teman semuanya. Jadi aku harap kalian memakluminya. Dan dua hari ini aku pun juga gak ada konten teman-teman, karena sibuk banget di tempat kerja ya, menyambut tahun baru, banyak bookingan. Tahun baru kali ini seperti tahun kemarin, kita cuma di rumah aja. Kebetulan anakku ada tamu, ada 4 cowok temennya datang ke sini dan selalu spend tahun baru di rumah kita. Tadi aku tinggal mereka kerja, jadi tadi nenek yang memasak buat mereka. Jadi mereka udah pada di luar tuh lagi ngitungin countdown ya. Di kampung kita ini nggak bener-bener mati ya teman-teman, karena tetangga di sini tuh pada ngidupin ini kembang api ya. Jadi di luar sana itu sekarang lagi dardor udah dimulai itu, padahal belum jam 12 malam, di mereka tuh udah pada mulai ya teman-teman. Seperti tahun kemarin kan aku ada si kecil, ada temen yang datang dari Hong Kong stay tahun baru sama kita, Natal dan tahun baru. Kita tahun kemarin juga nyalain kembang api, tapi tahun ini anak-anak decide mereka nggak mau nyalain kembang api. Alasannya apa? Katanya demi kalau bahasa Jermannya itu Umweltschutz ya. Mereka katanya kembang api itu nggak ramah lingkungan, katanya nggak safe buat hewan. Jadi mereka decide kalau tahun baru kali ini mereka tidak ingin menyalakan kembang api demi hewan-hewan piaraan, biar demi hewan-hewan, demi semua binatang ya, dan demi lansia juga ya, demi bayi-bayi ya, karena suara kembang api itu sangat keras sekali ya teman-teman. Aku aja tadi denger waktu di restoran, bosku itu nyalain kembang api di luar tanpa aba-aba ya. Kita yang di dalam restoran aja lagi enak-enaknya dengerin musik, suasana tenang, tiba-tiba ada jeder semuanya pada kaget. Jadi anak-anakku tuh, apalagi yang kecil ya, dia 12 tahun, dia mikirnya udah kesana. Jadi
Aku malah yang nanyain, "Duh, kok belum beli kembang api?" Terus bapaknya bilang kalau anak-anak decide this year mereka nggak mau nyalain kembang api ramah lingkungan ya, untuk melindungi bumi kita ini. Aku sih setuju banget. Karena apa? Nyalain kembang api secara ya teman-teman, kita harus beli, bukannya pelit ya, cuman baunya itu juga gak sehat buat kesehatan ya, asapnya. Tapi aku tidak menentang buat teman-teman yang masih ingin nyalain kembang api, go to head ya. Cuman ini yang anak-anak pikirkan, dan aku pun jadi terketuk ya, pikiranku aku pun jadi tersentuh gitu loh. Anak-anak aja mikirnya begitu, secara kita yang dewasa kenapa gak mikir ke situ juga. Oke teman-teman, gak tahu nih di luar dingin secara ya, minus. Aku keluar gak nanti nonton kembang api gak? Ya aku lagi ini. Hi baby sayang, mama disturb you again nih. Selamat tahun baru, say happy new year to everybody, say happy new year pemirsa. Lihat nih Tom ngambek ini, enak-enakan tidur dibangunin sama mami. Aduh mami ini perusuh, mami ini monster paling jahat ini. Gitu. Nani Tom-Tom, hidungnya lagi beler nih. Tom-Tom lagi ingusen. Selamat tahun baru sayang. Happy New Year. Happy New Year baby. How old are you next year then? Oh, Tom-Tom will be tahun 2000 berapa kemarin sayang? Tahun 2011 ya? Iya. Yeah. Berarti 8 tahun, tahun depan kamu 9 tahun sayang. Ya ampun, Tom-Tom 9 tahun tahun depan ya. Ya nih Tom-Tom, selamat tahun baru semuanya. Selamat tahun baru, salam dari Jerman. Jerman lagi dingin. Oke, okay. I'll let you go again. Kasihan Tom-Tom. Mamanya selalu usil. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang udah ngikutin video aku kali ini. Sekali lagi ku ucapkan selamat tahun baru tahun 2020. Salam dari Jerman. Oke guys, 10 menit sebelum jam 12 nih aku udah dengan pakaian akrobatku ya. Dingin banget di luar teman-teman. Oke, sekarang gelap. Aku ajak kalian nonton kembang api di luar, udah mulai rame. Yuk, kita keluar nonton. Malu. Halo. Tuh tetangga-tetangga udah pada keluar semua teman-teman. Nah ini juga tetangga kita dari atas. Nah itu tetangga-tetangga kita juga lagi mau mulai.
Edna. Good. Thank you.
everywhere. Lihat ya, guys.